Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, kawan-kawanku tersayang, wis kawan-kawanku yang sangat saya banggakan. Kali ini tutorial channel 81 kembali hadir untuk memberikan video-video terbaru, video-video yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman pemula yang sedang belajar SketchUp dan Lumion. Nah, kali ini tutorial channel 81 akan mengulas mengenai plugin ShapeBender. Lebih jelasnya di sini saya akan memberikan video bagaimana cara download dan install plugin ShapeBender di SketchUp 2019. Tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang dan bisa mendapatkan 100.000 subscriber dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah membuka SketchUp Pro 2019-nya. Biasanya kalau yang SketchUp Pro 2019 itu dia harus login dulu ya. Jadi ketika membuka SketchUp pertama kali itu dia harus login dulu, artinya menggunakan akun. Nah, akun ini bisa berlaku untuk semua, untuk membuka apa namanya extension warehouse di sini nih, untuk membuka 3D warehouse dan untuk membuka extension warehouse. Jadi harus login terlebih dahulu. Biasanya kalau yang pertama kali buka itu ada arahan untuk login gitu ya. Nah, ini kan saya sudah login kalau saya. Nah, sekarang kita lanjut untuk downloadnya, download ShapeBender-nya. Pertama kita masuk ke sini ke Windows, kemudian ke extension warehouse, klik di sini. Nah, sudah terbuka. Nah, maksud saya sudah login ini, di sini saya sudah punya akun ya. Ini akunnya udah masuk. Ini biasanya di awal sudah masuk yang seperti saya jelaskan tadi. Ini saya sudah masuk, Kemudian kita cari di sini ShapeBender, klik aja ShapeBender di sini ya. Nah, ini pluginnya dia free ya, artinya gratis. Kita klik saja di sini langsung. Nah, ini pluginnya. Di sini keterangan ada price atau harganya dia gratis free ya. Kemudian versinya 06.1. Nah, SketchUp compatibility-nya biasa bisa digunakan di SketchUp 2018 sampai versi terbawahnya yaitu SketchUp 2013. Nah, di sini saya menggunakan SketchUp 2019. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya apakah bisa atau tidak. Kita coba dulu install. Nih, kita tinggal install aja di sini. Ada tulisan install, kita coba install. Klik. With your operating system or SketchUp version process anyway. Yes. Ini kan this extension is marked as being not compatible with your operating system or your SketchUp version. Proceed anyway. Yes aja ya, karena kan ini menggunakan SketchUp yang 2019, sedangkan ini compatibility-nya sampai ke SketchUp 2018. Kita yes aja, coba. To install this extension, yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sampai muncul the extension has been successfully installed and is now available for your use. Jadi intinya ini bisa digunakan ya, artinya bukan bisa digunakan, ini sudah selesai dan kita coba gunakan. Oke, kita close yang ini. Nah, kita cari yang ShapeBender. ShapeBender nih, ShapeBender udah terinstall ya, klik. Nah, jadi ini ShapeBender-nya, kita coba dulu sebentar ShapeBender-nya. Kita coba bikin kotak di sini, dinding. Oke, kemudian obangnya kita hilangkan dulu. Sorry, Bang.
tarik dulu dindingnya, set, kemudian kita grup, grup. Nah, kemudian kita kasih garis apa namanya, garis bantunya yang ini. Nah, jadi terpisah ya ini garis bantunya. Kalau kita lihat ini jadi terpisah nih seperti ini. Kemudian kita kasih garis targetnya, targetnya misalkan melengkung. Ini garis targetnya ya, kita copy yang ini aja. Jadi panjangnya sama. Copy ke sini, kemudian kita kasih garis melengkungnya di sini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba shapener-nya. Klik dindingnya, kemudian klik shapener-nya, kemudian klik garisnya, klik. Nah, sampai muncul tulisan start dan end. Kemudian klik di sini. Kemudian klik, nah, enter. Oh, ternyata bisa ya kawan-kawan nih. Jadi seperti ini. Oke, kita sekali lagi dengan yang apa namanya, yang miring. Ini kan tadi ke atas. Nah, yang ini ya, klik. Oke, kita coba lagi. Klik apa namanya, model ininya, dindingnya, klik set bendernya, klik garis ininya, apa bantu ininya, klik, kemudian klik garis targetnya nih seperti ini sampai muncul warna biru, klik. Nah, muncul kan, kemudian enter. Jadi seperti ini tuh, ternyata bisa ya kawan-kawan ya. Jadi cara installnya adalah seperti itu. Oke, kawan-kawan, bisa dicoba. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.